Saat ini kami berada di Matraman. Di sini sedang dilaksanakan pengurangan sampah dari sumber di mana melibatkan partisipasi masyarakat dibantu oleh CSR PT BRI Persero. Yuk kita lihat apa aja yang ada di sini. Baik, nama saya Sukatma, Ketua RW 08, Kelurahan Hutan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Ya, 3 sampai 5 ton gitu loh. Wah, seminggu apa, kalau seharian mah 2 kilo, paling 2 kilo, 3 kilo. Bu. Biasanya sih, kita ada penimbangan, bu, kayak kita pemungutan, terus ditimbang setiap 1 bulan sekali penimbangannya. Gitu. Jadi dikumpulkan dulu di rumah warga, dan baru dibawa ke kantor RW, ditimbang seperti itu, PLH. Ya, alhamdulillah sih sebagian masyarakat, walaupun belum semuanya, bu, ada yang sebagian masyarakat, khususnya ya kayak kader-kader Jumantik dan PKK, semua mereka sadar untuk mengumpulkan sampah di rumah masing-masing dipilah, nanti mereka sortir, baru mereka bawa ke kantor RW untuk penimbangan. Banyak sih, bu, sebenarnya kita, contohnya kayak misalnya kita sosialisasi dulu pertama, terus mengajak masyarakat untuk hidup pola hidup bersih lah, terus mereka kita ajarkan, karena istilahnya bukan sekedar sampah doang, bu, ini ada nilai ekonomisnya sampah itu loh. Kita ajarkan juga kepada ibu-ibu atau warga sekitar, biar hidup bersih, sehat juga, bersih juga, dan punya penghasilan tambahan dari hasil sampah itu, bu, nantinya, seperti itu. Harapannya sih sukses sih, bu, bagus, dan semuanya warga sadar bahwa istilahnya sampah itu bisa menghasilkan ekonomis dan juga bersih dari sampah lingkungan. Pasti adalah ada positifnya, misalkan ya mungkin sampah volume kita berkurang, terus juga dari misalnya warga juga punya penghasilan tambahan dari sampah itu. Kalau kendala pasti ada, bu, cuman kan kita ya sedapat mungkin untuk menyelesaikan masalah itu loh. Jadi walaupun kendala tetap kita jalanin juga. Kalau kita cuma masalah kendala kita nggak jalanin kan nggak bisa juga jalan seperti itu. Jadi setiap apapun yang kita lakukan kalau memang kendala kita harus jalanin juga itu. Nama saya Taufan Rudianto, mewakili kantor wilayah BRI 1 Jakarta sebagai kepala bagian logistik di kantor wilayah BRI 1 Jakarta. Karena dari kami dari BRI, dari kantor pusat juga sudah diinstruksikan bahwa tahun 2020 kemarin dan 2021 ke depan fokus CSR BRI adalah untuk bersih-bersih sungai ya dalam rangka penghijauan sebenarnya, tapi juga untuk kebersihan sungai sebagai sumber kehidupan. Kami berkolaborasi juga dengan Kelurahan Matraman karena kami merasa Sungai Pengayoman ini melintasi tengah kota dan koordinasi dengan kelurahan, kecamatan, dan sampai aparat di bawahnya kita sudah berkolaborasi dengan baik dan lancar. Harapannya adalah yang terutama adalah ada sungai bersih di lingkungan warga Matraman sini yang bisa sebagai contoh bagi warga Jakarta, terutama untuk nanti peningkatan ekonomi juga serta untuk kebersihan lingkungan hidup. Selama ini ada dua kegiatan utama. Yang kegiatan pertama adalah bersih-bersih sungai. Kita wujudkan, kita sudah melakukan pengecatan dan pembersihan turapan Sungai Pengayoman. Kemudian ada juga kegiatan tambahannya berupa sampah jadi duit. Konsepnya adalah sampah-sampah di sungai itu kita optimalkan menjadi sumber pendapatan warga juga, tambahan perekonomian warga. Di sini ada dua sampah yang kita kategorikan kemarin, yaitu sampah plastik itu nanti akan
kita apa namanya kita jual dalam bentuk apa cacahan plastik, kita sudah kemarin sediakan mesin pencacah. Yang kedua adalah sampah basahnya dari limbah rumah tangga yang mengalir di sungai, dan juga kita sudah berkolaborasi dengan teman-teman dari Dinas Pengairan Pembersihan Sungai. Kita kemarin sudah akan sediakan juga mesin komposter, sehingga sampah basah itu akan masuk ke mesin komposter sehingga menjadi bubur sampah. Bubur sampah itu kemarin rencananya akan dijadikan makanan dari belatung black soldier fly, lalat hitam. Nah, kemudian belatungnya menjadi makanan lele. Nah, lelenya itu yang akan dijual sebagai tambahan untuk warga RT RW di sini, Mbak. Terima kasih. Nah, jadi gitu tuh guys, udah lihat kan? Pokoknya jangan lupa selalu jaga kebersihan, jangan buang sampah ke kali, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Ingat sampah, Mak. Sampah tanggung jawab bersama. Sampai jumpa.